Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Afdiani Susanti. Kali ini akan berbagi mengenai masuk ke Minecraft. Tadi sudah download bagaimana Minecraft akan munculnya di desktop ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan bagaimana setting di Minecraft dan cara bermainnya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa, kita buka tadi yang di setelah diinstal di layar desktop kita, munculnya seperti ini. Kita buka atau muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk login ke Minecraft di sini kita harus mempunyai email Office 365. Ini cara loginnya ya, sign in ya. Saya masukkan email 3 Office 365 nya. Saya masukkan passwordnya. Ini akan munculnya seperti ini, sign in. Signing in into Afriani Susanti 365 at Guru Inovatif. Lalu akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Minecraft Education Edition, ada play, ada hour of code, ada setting, ada switch account. Nah, di sini akan muncul ada nama saya Afriani Susanti. Bapak Ibu bisa mengganti yang ini, gambar saya di sini, dengan mengklik yang ini. Bapak Ibu bisa memilih di sini, ada story mode skin pack-nya. Ada developer skin pack-nya, Bapak Ibu bisa pilih, misalnya Bapak Ibu mau milih misalnya ini, langsung seperti ini, langsung confirm. Ya, langsung confirm seperti ini. Maka itu dia akan muncul di depan. Ya, ini untuk cara menggantikannya, dengan cara klik ini. Lalu Bapak Ibu, kita setting dulu terlebih sebelum bermain. Kita setting ini di sini ada accessibility, ada keyboard, ada crown controller, ada touch. Kita buka satu persatu, ini accessibility-nya, ada keyboard and mouse, Bapak Ibu bisa ganti di sini button-nya. Ada controller di sini, sensitifnya bisa 60 di sini, tergantung Bapak Ibu. Ada touch-nya, bisa dipilih ininya. Ada profil, ini nama saya, Friani Susanti. Setelah itu ada audionya, kita ganti misalnya ada 77, kita ganti menjadi 80. Kita buat 85, sound-nya 84. Setelah itu ada global resources, ada aktif, ada my page, ada storage, dan ada language. Karena saya pembelajaran bahasa Inggris, maka saya pilih bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa menggantinya dengan bahasa Indonesia. Kenapa saya pilih bahasa Inggris? Biar anak-anak saat memberikan kosakata yang baru, mereka bermain tapi melihat ada kosakata yang baru. Jadi ada menambah kosakata buat mereka. Jadi saya pilih Inggris di sini. Nah, setelah setting semua Bapak Ibu, kita akan mulai bermain ya Bapak Ibu. Switch account-nya di sini. Ini ada sign in S-nya. Ini ada di sini biasanya 25 kali trial di sini. Lalu kita bermulai bermain. Ini ada view my world, ada view library, ada create new, ada join world, dan ada import. Nah, kita mulai pada, kita bisa melihat view world di sini. Ini semula yang happy English tadi, saya buat happy English. Ini ada new world, bisa kita bisa buat lagi nanti. Ada view library di sini, ada lesson. Lesson banyak sekali yang Bapak Ibu bisa lihat, ada science, computer. Setelah itu ada monthly. Bapak Ibu bisa melihat di sini banyak sekali contohnya, bisa Bapak Ibu pilih. Setelah itu ada Viomis, ada Viomis, ada Vigors, ada how to play di sini. Nah, di sini. Nah, sekarang kita mau create new-nya. Kita buat new, tadi saya membuat happy English. Sekarang bukan happy English, tapi adalah fun story. Fun story. Ya, saya survival, saya pilih kreatif, saya pilih yang easy, bisa, member, infinitive seed, oke. Sekarang sudah semua, sekarang kita coba bermain. Kita bermain ya Bapak Ibu. Ini ada sebutnya press T or return to open chat.
Bisa kita press nanti. Sekarang kita lihat yang mana. Ya. Yang mana bisa tembus. Oke. Biar bisa masuk. Oke, biar bisa masuk. Oke. Ya. Ya, oke. Langsung dia tebus. Oke. Bisa masuk tadi. Nah, bapak ibu nih, ini misalnya kita bisa sampai ke dalam sana terus main terus cari yang key-nya tadi. Di sini bapak ibu bisa melihat di tulisan sininya ada forward, W untuk forward, S untuk back, left, right, space, swim up, dia berenang, start flying, ada inventory, ini ada semua. Nah, lanjut kita pilih bapak ibu, kita save ya sebagai Aviani. Ya. Nah, kita bisa milih sini join word-nya. Kita bisa konfirmasi apa, kita bisa pilih Bapak Ibu. Nah, kita pilih tapi sesuai dengan yang ini tadi ya. Misalnya kita konfirm. Nah, misalnya try again karena ini tidak sesuai dengan ini. Pokoknya pilih sesuai dengan yang kita pilih setting yang awal. Lalu terakhir kita bisa import Bapak Ibu. Nah, import pilih filenya. Kita pilih filenya adalah tadi fun story. Fun story. Minecraft. Open. Cepat the name, kita cek lagi filenya. Nah, di sini kita bisa import. Pak Ibu ya. Ya, ini pasal importnya. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu untuk tutorial sebelum bermain Minecraft, yaitu kita mulai setting terlebih dahulu, kita bisa create view-nya, join word dan import yang terakhir ada view library-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke sini, kita keluar setting-nya. View untuk exit, oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.